Contoh yang seterusnya adalah untuk darab. Untuk darab. Darab. Contoh berapa? Tadi dah 4, ini 5. Hitungkan 475 meter darab 6 dalam unit kilometer. Tukarkan dalam unit kilometer. Ada dua cara. Sama ada kamu tukarkan dulu meter ini kepada kilometer, kemudian kamu darab, ataupun kamu darab dulu kemudian tukarkan kepada kilometer. Mana kamu nak buat? Darab dulu, okey? 475 meter darab 6. Berapa? 5 kali 6, 30. 7 kali 6? 7 kali 6? Campur 3? 4 kali 6? Campur 4? Betul. 2,850 meter. Sekarang 2,850 meter kamu nak tukarkan dia kepada kilometer. Sekarang kamu letak. Sekarang unit dia meter. Kamu susun dia dalam kotak meter dulu. 0, 5, 8, 2. Titik perpuluhan kilometer terletak di ni. So jawapan dia 2.85 kilometer. Boleh? Ha. Mana saya ada ajar kamu yang susah-susah. Maksud dia 2850. Kalau kamu tengok kepada yang ini, kan, kamu kena bahagi 1000. Betul, untuk jadi kilometer bahagi 1000 yang asas dia. Kamu akan kira dari belakang 1, 2, 3. Sama je. Tapi kamu nak cepat, letak je ni terus tahu kat mana. Ini senang kamu punya pertukaran. Tak ada pening? Pening. Okey, contoh 5 dah. Contoh? Dah, saya tak selesai lagi. Tengok, contoh 6. Tadi darab, ini bahagi pula. Contoh 6. 26 meter 180 sentimeter bahagi 4. Ha, dia tak bagi tahu dalam unit apa. Kalau dia tak bagi dalam unit apa, asalnya meter dan sentimeter kan. Jadi jawapan akhir mesti meter dan sentimeter. Okey. Kamu nak buat macam mana? Saya kalau bahagi ni lebih suka. Apa yang kamu sembang kawan kamu tu? Ha? Itu orang. Cikgu, tak faham cikgu. Ulang balik. Jangan buang masa buat kerja dua kali. Buat kerja terus bagus. Jangan buat kerja, nantilah. Nanti boleh baik pergi balik. Buat apa buang masa? Banyak kerja lain lagi boleh buat. Saya terang tu tengok. Kamu bukannya tak pandai. Cuma tak tahu. Kamu beza tak pandai dengan tak tahu. Tak tahu apa? Tak tahu nak beri perhatian. Tak tahu nak tengok. Tak tahu nak fokus. Cuba kamu dalam kelas tu. Tak payah nak pergi tuition mana-mana. Dalam kelas tu tumpu perhatian. Tak payah bazir duit mak bapak kamu. Kan dah kena bebel pagi-pagi. Siapa pergi tuition? Salah satu sebab pelajar tak fokus dalam kelas. Faham? Kamu dulu pergi tuition. Salah satu sebab pelajar, alah relax lah. Balik kan ada tuition. Cikgu tuition boleh ajar. Betul? Tapi kamu dah buang masa, betul tak? Dua kerja kamu dah buat. Balik rumah, kamu pergi tuition. Padahal kalau kamu fokus dalam kelas, kalau kamu tumpukan perhatian dalam kelas, kamu dah tak payah dah pergi tuition tu.
Jimat duit, jimat masa. Orang lain pergi tuition, kamu kat rumah tengok TV. Lagi seronok. Layan FB. Lagi seronok. Main game. Lagi seronok. Betul tak? Pandai juga. Ini dah lah dalam kelas main-main. Pergi tuition pun rupa-hapa. Buat duit rupa apa? Ngabihkan duit mak bapak je. Dalam kelas tu tumpu perhatian. Saya dulu tak pergi tuition pun. Pandai juga. Ha. Dalam kelas tu tengok cikgu ngajar. Nah, udah lupa. 26 meter 180 cm bahagi 4. Tukar terus kepada unit yang besar berapa? Meter kan. So kamu letak 26 meter, meter kan. Letak meter situ. 26 meter 180 cm. Kosong 8. Ha, satu dia. Satu dia kat mana? Tambah dekat 6 kan? Tambah 1. Jadi 7. 2 7 8 0. Betul. 2 7 8 0. Berapa bagi 4? Meter, meter. Meter kat mana perpuluhan? Kat sini. So 27.8 bahagi 4. Berapa? Kira, kira. 27.8 bagi 4. Cepat. Saya malas nak kira. Berapa? 6.95. Apa? Tadi kamu dah tukar kepada meter. Ni meter tadi. 6.95 meter. Kalau dia tak bagi tahu unit, kamu boleh juga tulis macam ni. Tapi sebab atas tu dah meter dan sentimeter, tukarkan je balik. Meter. Sini meter. 6.95 meter. Jadi 6 meter 95 sentimeter. Sama juga dengan 6 meter 95 sentimeter. Betul? Betul? Ha, macam itulah caranya. Boleh? Boleh?